Di Aula Kantor Camat Mendahara, Bupati Tanjung Jabung Timur bertatap muka dengan nelayan yang ada di Kecamatan Mendahara. Juga hadir Kepala Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur, Camat Mendahara, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan kelompok nelayan. Bupati mendengarkan keluhan dari para nelayan yang kesulitan menangkap ikan di tengah ancaman pandemi. Setelah dialog, Bupati Romi memberikan bantuan alat tangkap ikan berupa jaring kepada dua kelompok nelayan, yakni kelompok Bintang Selatan dan kelompok Bunta Laut. Kepala Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur Ibnu Hayat dalam sambutannya mengatakan, tahun 2021 ini ada 6 kecamatan, pesisir dan 1 kecamatan perairan umum yang mendapatkan bantuan alat tangkap ikan. Kecamatan tersebut Kecamatan Mendahara, Sabak Timur, Nipah Panjang, Kuala Jambi, dan Sadu untuk perairan umum Kecamatan Berpat. Alat tangkap ikan untuk di 6 kecamatan. 5 kecamatan pesisir dan 1 kecamatan perairan umum. 5 kecamatan pesisir yaitu Mendahara, Kampung Laut, Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Sadu. Perairan umum itu daerah Berpat. Dengan bantuan alat tangkap ikan yang diberikan pemerintah, dapat membantu nelayan saat mencari ikan di laut dan menafkahi keluarga di tengah ancaman pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi.